sebuah pertemuan, akan selalu ada perpisahan. Hari yang telah kita tunggu, kini sudah di depan mata. Aku baru menyadari bahwa ini adalah hari terakhir di mana hari ini kita masuk ke sekolah yang sama. Awal bertemu, kita bagaikan orang asing tak berani saling menyapa. Namun, kini kita sudah menjadi kawan yang sudah saling terbiasa bersama. Banyak nikmat yang melimpah jadi milik kita.
kita bersama-sama merayakan momen yang berharga di tempat ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, ketika kita kembali melihat masa-masa SMA, hangatnya kenangan manis dan tak terlupakan mendampingi dan mengiringi langkah kita untuk siswa-siswi saat ini. Kita akan melangkah ke tahap berikutnya. Satu fase sudah kita lewati. Tak bisa kita lupakan peran penting Bapak dan Ibu Guru. Bapak Ibu Guru telah tabah menghadapi tantangan, telah membimbing kita menapaki jalan kesuksesan. Tentu kita berterima kasih kepada orang tua. Dalam sejarah pendidikan, Bapak Ibu terus mendoakan, menemani, dan memenuhi segala kebutuhan kita dengan penuh kasih sayang. Di sini, saya Obia Morian Duha dan rekan saya Leticia Sumasih Jakarta akan menemani hadirin selama acara ini berlangsung. Tata tertib acara pamitan kelas 12 angkatan 31 SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Rabu 24 April 2024. Kata pengantar dianggap selesai. Selanjutnya doa pembuka oleh Ibu Havo, kami persilahkan. Baik, seluruh Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai detik ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa yang baik, ini kami pada saat ini ya Tuhan, Engkau tahu tujuan dan maksud kami berkumpul di tempat ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan perpisahan kelas 12 yang dilaksanakan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga apapun kegiatan yang dilaksanakan mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nantinya Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan sesuai seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Seluruh undangan, bahkan Bapak Ibu Guru, orang tua dan siswa yang telah hadir di tempat ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus berotoritas atas hidup kami, sehingga setiap kegiatan yang boleh kami laksanakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita satu dalam cinta, disatukan oleh cinta. Seperti cahaya yang memancar dari hati, demikian halnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh ketua panitia. Sapaan yang menyejukkan tentang kisah perjuangan dan dedikasi yang kita abadikan untuk masa depan yang lebih gemilang melalui kegiatan berfaedah. Oleh karena itu, mari kita dengarkan laporan ketua panitia kepada saudari Irene Mei Balakidulu. Disilakan. Bapak Pengawas Majeria, Bapak B.
Kepala SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Ibu Nursari Rindu Simanulang, SPD MM, yang saya hormati Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Administrasi Urusan Sekolah, yang saya hormati seluruh orang tua atau wali kami kelas 12 angkatan ke-31, yang saya cintai adik kelas 10 dan 11 dalam hal ini diwakili oleh pengurus inti OSIS, dan yang paling saya banggakan seluruh siswa-siswi kelas 12 yang akan melakukan acara pamitan pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di acara yang penuh makna ini. Saya sebagai ketua pamitan kelas 12 angkatan 31 ini dengan senang hati mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan laporan ketua panitia pamitan kelas 12 angkatan 31 SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dasar pelaksanaan kegiatan hari ini adalah kesepakatan bersama siswa-siswi kelas 12 angkatan 31 sebagai momen di mana untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing, membina, serta mengarahkan kami selama 3 tahun lamanya. Kegiatan ini juga sekaligus penghormatan kepada orang tua kami yang senantiasa telah mendukung kami sepenuhnya sehingga bisa mendampingi kami dalam menyelesaikan pendidikan selama SMA. Anggaran kegiatan pada hari ini bersumber dari kebaikan Tuhan melalui orang tua kelas 12. Masing-masing siswa kelas 12 mengumpulkan Rp175.000 per orang, yang dimana siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 287 orang, sehingga dana yang terkumpul sebanyak Rp50.225.000. Seiring berjalannya waktu, kami angkatan ke-31 telah menjalani perjalanan yang sangat penuh warna di sekolah ini. Kami telah belajar, kami telah bertumbuh, dan kami telah membentuk ikatan persahabatan yang tak terlupakan. Hari ini, saat kami memasuki babak baru dalam kehidupan, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing kami selama ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Dalam, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dorongan, dan arahan yang telah diberikan kepada kami selama masa-masa berharga di sekolah ini. Kami akan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah diajarkan kepada kami saat kami melangkah ke dunia yang lebih bebas. Ucapan terima kasih kami juga kepada para guru yang telah memberikan ilmu, memberikan inspirasi, dan waktu mereka sepenuhnya kepada kami. Bapak atau Ibu adalah teladan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih banyak atas kesabaran dan dedikasi dalam membimbing kami mencapai potensi terbaik kami. Kami juga sangat amat berterima kasih kepada orang tua serta keluarga kami. Tanpa dukungan dan cinta dari orang tua, kami tidak akan menjadi siapa-siapa pada saat ini. Semua yang telah orang tua lakukan bagi kami merupakan hal yang akan kami kenang sampai kapanpun. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah hadir, menyempatkan waktu, dan bahkan menunda jadwal lain demi hadir di acara saat ini. Semoga kebersamaan dan kenangan indah yang kita bagi bersama akan terus membekas di hati kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat dan harapan untuk masa depan yang sangat lebih baik. Demikianlah laporan yang bisa sampaikan. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ya Ahau. OSIS pernah menyapa kita. OSIS juga pernah kita kobarkan. Kita tumbuh bersama-sama dengan OSIS.
Ketua OSIS akan menyampaikan sepatah kata terbaik dengan semangat yang membara dan harapan yang memancar. Marilah kita sambut Ketua OSIS SMA Negeri 1 Teluk Dalam kepada Alexius Valentino Laia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, terimalah salam saya dalam bahasa dari kita. Ya Allah, yang terhormat Bapak Pengawas Manajerial, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Dalam, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga administrasi urusan sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua kakak-kakak kelas 12, yang saya banggakan seluruh kakak-kakak kelas 12, dan yang saya kasihi teman-teman pengurus inti OSIS. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan, yang dimana atas berkat dan kasihnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Saya Alexius Valentino Laia, selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2024, mewakili siswa-siswi SMA Negeri 1 Teluk Dalam kelas 11 dan 10, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perpisahan kakak-kakak kelas 12 saat ini, dan semoga pelaksanaan perpisahan ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Guru, para undangan dan kakak-kakak yang terkasih, perpisahan adalah ucapan menyambut hari-hari penuh rindu. Perpisahan dibuat untuk menjadikan pertemuan kembali terasa sangat indah. Tetapi dengan adanya perpisahan bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti, karena jika Tuhan berkehendak, takdir akan mempertemukan kita kembali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua apabila kami adik-adikmu mempunyai kesalahan serta tingkah laku atau sikap kami yang tidak sesuai dengan kehendak kakak-kakak semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kesan kami, selama kakak-kakak masih berada di sini, kami sangat senang yang dimana kakak-kakak sudah mau memberi kami petunjuk dan teladan, serta membina kami agar kami menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan berbakti kepada kedua orang tua kami, serta menghormati Bapak Ibu Guru, dan mengharumkan nama sekolah seperti kakak-kakak semua. Adapun pesan-pesan kami kepada kakak-kakak semua, teruslah berjalan, langkahkan kaki ke tempat yang indah, berhentilah hanya untuk beristirahat bila lelah menghampirimu, jangan pernah takut untuk jatuh, bila jatuh bangkitlah lagi, jangan pernah ragu untuk bangkit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu Guru, orang tua kami dan kakak-kakak semua, saya ucapkan terima kasih. Ya Allah, orang tua termasuk pendoa syafaat kita. Dari mereka lah didikan dan ajaran pertama ketika kita ada dan mengenal dunia. Dengan penuh cinta dan harap, saatnya kita beri telinga untuk pesan bijak dari teladan hidup kita. Melalui mereka, teranglah langkah-langkah kita di masa depan. Fangali lobalangi bagulitanu, ya iya ami hirasatuama. Morefe kemi fefu fatua-tua, bawa nuturu lalama hemi. Sifau famomasie bahema, more kemi hirasatuama, humaga lalama bawa fanema, bawa gohi faurima. Gato fondondro, sambua fehede, moroi kentra satu amal fefu. Nifai
Papei Ginota. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata mewakili seluruh orang tua siswa yang pamitan pada saat ini. Salam dari kami, Yahoo! Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Selatan, yang kami hormati Bapak Pengawas Manajerial, Bapak PS Laya, ini rekan kami juga ini. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Terdalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf pengajar, dan seluruh tenaga administrasi SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Yang saya hormati seluruh orang tua siswa yang hadir pada saat ini. Sebagai umat beragama, sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur atas pengasihannya kepada kita, di mana kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pamitan anak-anak kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku orang tua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu tenaga pengajar lainnya di SMA Negeri 1 Terdalam yang telah membimbing, mengarahkan, mendidik, bahkan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kami selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Tiada balasan dari kami selain doa yang tulus, kiranya apa yang telah Bapak Ibu Guru berikan kepada anak-anak kami menjadi pahala bagi Bapak Ibu, dan kiranya Tuhan membalaskannya kepada Bapak Ibu Guru. Saya mau sampaikan bahwa momen ini bukan momen yang terakhir, bukan perjuangan yang terakhir. Ini adalah awal dari untuk berjibaku mengejar cita-cita di masa depan. Saya yakin anak-anak kami begitu menamatkan diri dari SMA Negeri 1 di jenjang pendidikan lebih tinggi sudah menanti, yang notabene tantangannya lebih berat karena memang di sana sudah di alam bebas. Kalau sudah masuk di jenjang pendidikan lebih tinggi, mungkin di perguruan tinggi, yakinlah anak-anak kami di sana dunianya agak berbeda, dan mungkin juga proses belajar mengajarnya akan jauh berbeda di masa waktu sekolah. Saya pikir Bapak Ibu tidak banyak yang boleh kami sampaikan, dan akhir kata kita berharap kepada perguruan SMA Negeri 1 Terudal ke depan jauh lebih baik dan berprestasi. Saya pikir demikian saja yang boleh kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, yang mungkin tidak pada tempatnya, kiranya dapat dimaafkan dan dimaklumi. Yahoo! Marilah kita saksikan ungkapan hati
yang akan disampaikan oleh Meta Noviana Holfani Haepa. Disilakan. Tiba waktunya perpisah. Ingatkah ketika kita pertama kali masuk sekolah? Kita semua harus berjuang, merelakan kebersamaan itu.
inginkan. Perkuliahan menjadi mahasiswa.
Keteladanan hidup telah ditularkan kepada kita. Kebaikan hidup telah dituturkan kepada kita. Inspirasi hidup telah dibagikan kepada kita. Cinta dan didikan telah diberitakan, dibudidayakan, dan diberikan melalui kehadiran Bapak dan Ibu Wali Kelas. Salah satu dari Wali Kelas akan menyampaikan sepatah kata kepada kita yang hadir di sini. Marilah kita beri perhatian dengan penuh cinta kepada Ibu Tian Lena Gule SPD. Kami silakan. Baik, sebelum saya menyampaikan sepatah kata yang mewakili Wali Kelas, saya mengundang Bapak Ibu Guru Wali Kelas yang 9 kelas, khusus kelas 12 yang sedang mengadakan acara pamitan saat ini. Kepada Bapak Ibu Guru, kami persilakan naik mendampingi saya di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberi cuaca yang baik, situasi yang baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya berkata dengan kalimat saya sebagai orang tua, memohon maaf kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin selama anak-anak yang kami walikan itu Bapak didik, Bapak bina, Bapak arahkan, punya salah, punya sikap yang tidak mengenakan, punya tingkah laku yang tidak mengenakan. Kami mewakili wali kelas sebagai orang tua di kelas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah kalau kita sudah memaafkan mereka, Bapak Ibu, mereka pun melangkah ke tingkat selanjutnya dengan hati yang lapang, senang, dan gembira. Kedua, kami wali kelas mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan, didikan dan ajaran Bapak Ibu guru mata pelajaran di kelas bagi anak-anak kami. Semoga ilmu yang mereka peroleh, ilmu yang mereka terima dari Bapak Ibu guru dapat mereka pergunakan untuk melanjutkan studi mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketiga, sudah tentu walaupun kami bagian dari guru di sekolah itu, kami juga sebagai orang tua di kelas berharap agar kiranya nanti sejumlah anak kami yang di kelas itu pada saat pengumuman kelulusan yang direncanakan tanggal 6 Mei berhasil lulus. Dan saya yakin juga wali-wali kelas yang ada di sini berharap demikian juga seperti saya. Iya Pak ya. Yang berikutnya, untuk anak-anak kami, saya mau berikan berupa nasihat. Janganlah untuk tingkat yang lebih tinggi nanti kiranya apa hal-hal yang tidak mengenakan bagi Bapak Ibu guru. Kalau nantinya kamu kuliah, tentu hal-hal yang tidak mengenakan bagi Bapak Ibu dosen, tolong jangan dilakukan. Karena apapun ceritanya, kami tetap sebagai orang tua berusaha untuk menyabarkan diri. Itulah orang tua, lebih-lebih balik kelas ke kelas ya. Jadi untuk kedepannya, kejarlah cita-citamu setinggi langit, raih cita-citamu setinggi langit, ikutilah jejak alumni-alumni yang sudah berhasil. Alumni SMA Negeri 1 Teluk Dalam sudah bersebar di seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, dan rata-rata mereka itu membanggakan alumni. Jadi kami juga mau kalian-kalian ini ikuti jejak. Dan satu pesan saya yang pernah saya sampaikan waktu saya menjadi pembina upacara, amanat saya yaitu pengetahuan prestasi dikalahkan oleh karakter. Ya, pengetahuan prestasi dikalahkan oleh karakter. Diupayakan
prestasi sejalan dengan karakter yang kita miliki. Demikian saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Yahoo. Marilah kita saksikan persembahan vokal grup dari kelas 12 MIPA Anggrek. Waktu dan tempat disilakan. Terus melangkah.
menjadi simbol kebersamaan yang abadi. Dengan segala hormat, kami mengundang Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Teluk Dalam agar mengambil tempat di depan panggung. Selamat
Sarerindu Simanulang SPDMM telah memandu dan membimbing langkah-langkah kita, secara khusus siswa-siswi SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Berulang-ulang, beliau telah mendampingi kita dalam banyak hal. Semangat belajar, jiwa kompetisi, api optimisme untuk mempersiapkan kita mengarungi lautan kehidupan. Dengan penuh sukacita, mari kita simak arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Nursani Rindu Simanulang SPDMM. Disilakan. Terima kasih kepada anak kami Leticia dan Omie memberikan saya kesempatan. Namun saya rawat bahwa yang saya sampaikan bukan bimbingan dan arahan, karena nanti bimbingan dan arahan dari atasan kami. Yang terhormat Bapak Pengawas Manajerial Sekolah SMA 1 Teluk Dalam, Bapak Orang Tua kita, Bapak Mesla Ian, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sama-sama kita sayangi, kita hormati, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teluk Dalam yang dalam hal ini diutus timnya dari SMP Negeri 1 Teluk Dalam, kita kelas untuk guru-guru SMP 1 Teluk Dalam yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala SMK Negeri 1 Teluk Dalam, diutus juga guru-guru dari SMK Negeri 1 Teluk Dalam, kita kelas juga sekolah terbaik SMK di Kabupaten Mesbar. Aduh, tangannya enggak sungguh-sungguh, coba dulu. Artinya walaupun hanya siswa yang tepuk tangan, tapi orang tua kan hanya mengatakan, oh ya, amin, itu di dalam hati. Jadi kalau kami katakan kita aplaus, siswa lah yang aplaus. Ya karena? Ya karena? Bapak dan Ibu guru kita, mana aplaus kepada Bapak Ibu guru-Mu? Ya. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita hargai, yang berjibaku mengurus SKL-nya kalau kamu lulus, mengurus SKT kalau kamu tidak lulus. Jadi yang tidak lulus pun diurus juga semata karena, apalagi yang lulus, yaitu tata usaha sekolah kita, mana aplausnya? Iya, banyak sekali Bapak Ibu tata usaha semangat membuat administrasi kita dalam ya. Yang kita cintai siapa? Yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita kagumi siapa? Orang tua anak didik kami. Mana aplausnya kepada mama dan papanya? Kalau ada siswa yang tidak memberi aplaus kepada orang tuanya, berarti orang tuanya absen. Saya lihat dulu sekali lagi, mana aplaus untuk orang tua? Ternyata seluruh siswa tepuk tangan, berarti seluruh orang tua hadir. Tidak apa-apa, itu balon. Semakin tinggi cita-citamu, maka semakin tinggi minat belajarmu. Tadi Bapak orang tua siswa yang menyampaikan semangat kata mengatakan, ini bukan akhir, tapi awal. Sangat setuju dengan itu. Pendidikan terendah tahun ini, saat ini adalah SMK. Saya ulangi, pendidikan terendah saat ini adalah SMK. Dengan wajib belajar yang
Andika, anak buah kapal kan, abang beca kan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada anak buah kapal. Anak buah di mana-mana kalau kamu hanya sampai SMA. Semakin tinggi pendidikan, semakin berbakti kepada orang tua dan guru. Tadi berdua dari ibu wali kelas pernah disampaikan di apel atau di upacara bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau karakternya tidak dicapai. Kita sambung. Ibu bapak, tadi yang seragam itu bajunya, itu semua yang lulus perguruan tinggi negeri. Benarkah itu? Bapak ibu ini yang lulus perguruan tinggi negeri. Ada kedokteran di sini, coba angkat tangan yang kedokteran. Yang kedokteran angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan malu, karena tampak setiap ini. Tampak orang bapak ini. Kedokteran itu bukan mau disempurung kan? Tapi ketika orang tua kawan-kawanmu ini nanti sakit, contohnya jatuh penyakit. Ketika ibu gurumu ini nanti sakit, ketika bapak gurumu ini nanti atau cucu mereka sakit, atau ketika ibu gurumu melahirkan, kau seorang dokter di klinik yang dimaksud, jangan cuek kami. Sabarlah kami. Ada jurusan perkapalan di sini. Siapa perkapalan? Kalau kami nanti mau naik kapal dari Gunung Sitoli sampai di Belawan, capek pasti. Dengan adanya kapten kapal di situ, maka kami akan lega walaupun badai menerpa. Karena ada anak ini kami yang menemani kami di situ, maka kami pasti nyaman di dalam kapal yang diterpa badai yang begitu luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ada juga di sini guru. Mana guru angkat tangannya? Guru. Iya. Mungkin kita nanti masih jumpa 5 tahun lagi saya pensiun. Ketika saya nanti guru di SMA 1 tutup dalam, kamu dari kepala sekolah saya, jangan marahi saya kalau terlambat. Kalau engkau berhenti, ingatlah bapakmu yang melahirkan. Bersyukur jika engkau pulang dari kampusmu nanti, engkau bisa bertemu orang baru. Bagaimana jika engkau mulia semester satu, bapakmu sudah tiada? Bagaimana jika engkau pas wisuda, bapakmu dipanggil Tuhan? Tak jarang yang seperti itu. Pernah satu orang alumni, dia lulus anggota Polri. Ketika dia menikah, papanya meninggal. Karena demi masa depannya, dia tidak melihat jasad papanya. Tetapi dia terus berlatih sampai dia selesai pendidikan. Mungkin itu akan terjadi kepadamu dan kepadamu yang ada di kursi. Jangan berkecil hati jika engkau tidak berdiri di antara yang kami panggil. Karena nanti akan ada UTBK, engkau pastikan dirimu lulus. Bagaimana jika orang tuamu nanti tidak bisa datang di wisudamu karena sudah lumpuh sebelah kanannya, sudah lumpuh sebelah kirinya? Jangan malu mengakui kepada orang, seperti yang kami ceritakan tadi di kantor guru. Ada anak yang mengatakan jangan datang bapak, karena bapakku sudah tua, malu aku kepada temanku. Anak-anak yang kami sayang, kehadiran bapakmu saja ke sini itu sudah sangat luar biasa. Kedatangan mamamu saja ke sini itu sudah sangat luar biasa. Mungkin dari jauh, dari Aman Raya, dari Bromo, dari Gina sana datang orang tua. Hargai itu. Beri kesempatan kepada orang tuamu. Selama libur ini, orang tuamu kau rangkul. Bantu mencuci piring, mencuci pakaian. Jangan lagi orang tuamu yang mencuci pakaianmu. Untuk semua siswa kami ada yang tercapai. Anak-anak, saya di
5 tahun 2 bulan. Ketika kami pensiun, kita berjumpa di klinik. Wahai engkau yang gadis, tolong jangan bersulit jika ketinggalan askes kami. Katakanlah saya dari tanggungannya, karena itu guru saya. Jangan katakan kami mantan guru, katakanlah kami adalah tetap gurumu. Karena guru sekali lahir, sampai mati dia dinyanyikan satu lagu, terpujilah. Wahai engkau ibu bapak guru, jangan katakan kami mantan guru. Anak-anak, rendah hatilah. Seperti yang saya katakan tadi, semakin tinggi pendidikanmu, maka engkau akan semakin rendah hati. Jalin komunikasi dengan sekolah. Ibu wali kelasku, jangan katakan mantan wali kelasku. Katakan wali kelasku dulu waktu aku kelas 10. Wali kelasku dulu waktu aku kelas 11. Guru matematika aku, guru bahasa Indonesia aku, guru agamaku, dan lain sebagainya. Bagi yang lulus SNPT, selamat. Dan bagi yang belum lulus, tunggu UTBK atau SNPT yang dilaksanakan di Kepulauan Nias. Tak perlu bayar ongkos sampai di Medan tiket atau kapal. Dilaksanakan nanti di SMK Negeri 1 Teluk Dalam. Ada tiga hal yang kami mau sampaikan, Bapak Ibu Guru yang menitipkan ini kepada saya. Tiga poin harus kau pegang hari ini. Yang pertama, biasakan memberi atau bersedekah. Bersedekah artinya bukan kamu menghina orang yang membutuhkan, tapi dengan banyak kau memberi, maka Tuhan akan membuka tingkat-tingkat di langit kepadamu. Amin. Yang kedua, jangan sakiti gurumu. Pernah itu si Pura berpengalaman. Ketika ditegurnya siswa, beliau waktu itu waktu pas sekolah, ketika ditegurnya siswa kalau gak salah pakai sandal ya, apa waktu itu yang ibu tegur? Apa? Saya kan guru, katanya itu dulu bu, dulu ibu guru saya, sekarang tidak. Orang yang seperti itu tidak lahir dari anak didik kami yang kami tamatkan tahun ini. Amin. Dan yang terakhir, saling mendoakan. Doakan orang tuamu. Sekarang bapak camat, dokter, kepala desa, kepala lingkungan, kepala sekolah, kepala rumah tangga, belum tentu bapakmu hidup tahun depan. Tetap rendah hati dan berdoa terus agar ayahmu masih sehat, ibumu masih sehat saat engkau ini sudah, bahkan saat engkau menikah nantinya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah siswa kelas 12 288. Dan yang lulus SSBP 55 orang. Apakah ada yang 55 orang? Kita aplaus mereka sebagai tanda doa dari kita, dari orang tua, dan dari Bapak Ibu. Sambil pelan-pelan kembali ke tempat, kami mengundang yang dua orang. Kami mau mengembalikan kamu ke orang tua, supaya kamu bisa mencapai cita-cita. Pelan-pelan jalan, jangan ganggu situasi. Kami mau kembalikan anak didik kita ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu Wali Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan salah satu keputusan Wali Kelas Ibu Daya Bule mendampingi Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Silakan Ibu, berikan dengan berhar. Kita aplaus bahwa mereka sudah kita mamaku. Kau bilang tadi gak usah ikut mama.
Lebih daripada
yang ada di belakang memori kami juga adalah sepanjang anak kami ini ada tiga hal peristiwa. Ya, peristiwa yang melanda dunia dan juga menggelitik pendidikan Indonesia di sepanjang perjalanan anak kami kurang lebih dan hampir 3 tahun. Yang pertama, kalau 2021 anak-anak kami memasuki lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, ada peristiwa besar yang melanda dunia internasional saat itu, yaitu pandemi. Ya, pandemi 19, COVID-19. Sampai-sampai anak-anak kami proses masuknya sampai kepada penyambutan anak-anak kami di SMA Negeri 1 Teluk Dalam itu dilaksanakan secara daring. Dan anak-anak kami juga menjalani proses pembelajaran kurang lebih 1 semester. Di pertama itu, anak-anak kami mengikuti secara daring. Pokoknya semua proses awal, anak-anak kami diperhadapkan pada situasi tantangan dunia pada saat itu, yaitu pandemi COVID-19. Dan itu yang anak kami yang mengalaminya. Yang kedua, peristiwa besar yang menggelitik dunia pendidikan kita di Indonesia, di mana ya pada tahun 2021 itu ya pemerintah Indonesia ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan menetapkan dimulainya implementasi kurikulum merdeka di persekolahan mulai pada jenjang TK PAUD, ST, SMP, SMA, SMK. Walaupun pada saat itu kita di SMA Negeri 1 Teluk Dalam belum memulai. Ya, tapi sudah dimulai di seluruh Indonesia dengan perwakilan beberapa sekolah di provinsi. Itu kemenangan yang kedua yang anak-anak kami rasakan, kiranya ini menjadi hal yang penting diingat. Dan yang ketiga, saya mau katakan bahwa anak-anak kami yang 288 orang ini yang pada waktu masuk disambut secara daring dan hari ini minta pamit pergi di gedung ini juga keluar, bukan lagi-lagi bukan di lingkungan sekolahnya. Kalau secara struktur kurikulum, kamu adalah anak terakhir yang menamatkan pendidikan di jenjang SMA pada kurikulum K13. Secara struktur kurikulum. Jadi kamulah tamatan terakhir di tahun ini di kurikulum K13 di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Ya, di mana adik-adikku sekarang yang kelas 11 mereka sudah kurikulum merdeka karena di tahun sebelumnya kita melaksanakan implementasi secara mandiri. Dan adik-adik yang kelas 10 sekarang mereka mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam kapasitas sebagai sekolah penggerak. Jadi secara tidak langsung anak-anak kami yang hari ini 288 orang, Anda sudah punya andil untuk mengantarkan juga SMA Negeri 1 Teluk Dalam yang adalah alma matermu sebagai sekolah penggerak mulai pada tahun pembelajaran
23/2024. Bapak Ibu yang kami hormati dan terus pada anak-anak. Prinsip dan kata bersama diiringi dengan doa. Rela lepas dari Bapak Ibu guru tadi. Di nyanyian pertama diungkapkan tadi bahwa pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Ya, itu adalah rasa ikhlas diiringi dengan doa yang tulus dari Bapak Ibu guru melepaskan anak-anak kami untuk terus mengejar keinginannya, mengejar cita-cita. Bagi anak-anak kami yang 55 orang tadi sudah ada SIM untuk mengenyam pendidikan kedokteran, sudah ada SIM untuk mengenyam pendidikan di perkapalan atau di bidang ya, keinginanmu menjadi dokter, keinginanmu menjadi guru, keinginanmu menjadi ahli di bidangmu masing-masing, kejarlah itu, raihlah itu. Kami tidak mau dengar ya, ada di antara 55 orang ini kembali tanpa memperoleh keinginannya. Ya, ini juga doa kita orang tua kepada anak kita. Ya, barangkali selama ini hingga saat ini barangkali anak kita di rumah kita, di samping kita 24 jam. Maka sekarang bersama dengan Bapak Ibu guru juga menyampaikan rasa ikhlas yang penuh doa. Pergilah kasih, kejarlah keinginan. Kamu sudah diterpa oleh berbagai tantangan untuk mandiri anak-anak kami. Ketika nanti kamu sudah dilepas, entah kos di mana, tinggal di mana, di dekat kampus mana-mana, tunjukkan kemandirianmu. Yakinkan orang tua, yakinkan guru-gurumu di sini bahwa kamu akan pergi meraih cita-citamu dan pulang ke Nia Selatan membawa berita sukacita ke almamaternya yang saya panggil satu teluk dalam, yang pasti tidak akan pernah luput nanti dari rekaman ibu kepala sekolah dan seluruh guru-gurunya sebagai satu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kami mau ingatkan kepada seluruh Bapak Ibu guru dan juga dari kami sebagai orang tua, terima kasih atas segala dedikasiku yang sudah diberikan kepada anak kami, anak-anak kita semua, dan anak-anak kita yang masih di sekolah dan yang akan datang di tahun ini. Lanjutkan dedikasimu dengan baik, jadilah sungguh-sungguh sebagai guru yang dinobatkan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, maafkan kami juga ya, kalau selama kebersamaan kita banyak hal yang mungkin ya tidak terjawab ya, dari kami sebagai pengawas sekolah tidak terjawab. Maafkan kami, dan kami yakin bahwa Bapak Ibu guru ya semua punya kompetensi yang juga dipercayakan Tuhan untuk melayani anak-anak kita ini. Barangkali itu saja yang boleh kami sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan ya, silakan disempurnakan di hati dan sanubari kita sekalian. Sekali itu Bapak Interfebu, Yahobu, Horas. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya Manima Hobo Moroi Hizatul. Cobalah berdiri anak-anakku, berdirilah sekarang. Dekatnya Papa-Papa. Saya katakan Papa-Papa, siapa tahu Papa yang datang atau Mama yang datang. Datangilah Mama, datangilah Papa. Thank you.
nama-nama yang dipanggilkan ke depan segera mengambil tempat. Cindy Salmiandra, Trivia Kuala, Margaret Bang Surai Balani Jamili, Yohana, Flora, Septivan, Ruth, Aloysius, Emmanuel, dan dengan segala hormat, kami undang Ibu Kepala Sekolah untuk memasangkan seragam. Cindy Salmi Mendeva, cita-cita. Kami mohon kesediaan wali kelas Gordon Slipangkai.